Allah guys. So yang untuk kau sihat. Ti. Alhamdulillah. Ti sikit eh. Kawan-kawan baik, insyaAllah kita jadi baik. Allah. Terima kasih datang sini, sudi-sudi singgah ni. Jangan lupa kamu follow, kamu subscribe Brola TV dekat YouTube. YouTube Brola TV. Subscribe, kasih banyak lagi. Apa? Ini batin. Saya sebenarnya saya berhenti ni lah. Dah start orang tu apa? Berhenti merokok ni. Alhamdulillah lah, diorang bagi istiqomah sikit insyaAllah. Jom eh, kamera. Okay tak? Lawa ni tu lah, cincin ni lawa padu pun. Padu pun tuan, padu pun. Padu komen padu pun tuan. Mimpi ni, cincin ni mimpi ni. Mimpi ni tu lah. Ustaz Syafiq cari je. Tu je sayang Ustaz Syafiq je. Niat-niat dapat tak? Niat nampak lain. Nampak lain, niat lain kan? Belalang kacung. Ustaz apa tu malaikat empat? Malaikat empat tu apa tu? Itulah malaikat Jibril, Israfil, Mikail, dia tu apa? Nak bercakap pun tak nak mood ni. Tu lah. Tih-tih, mulut kering. Assalamualaikum tu sengah. Belalang pesik. Ujungnya ada tajam. Kita dah tengok belalang tu, kita kena baca dia, kita kena ruyah dia. Kalau dia jatuh, itu belalang pelesik. Belalang nak menyapu. Assalamualaikum Ustaz tu. Sekarang saya bukan Ustaz, saya baru nak start. Ada isi ke? Ada. Kadam. Jimera. Beli kat Uwe ke tu? Dah. saya baru. Allah. Boleh ke amalkan? Macam mana nak buat tu punya ni? Azhar Fakri ya. Tekan link bawah. Tekan link bawah tu ada link. Padu. Lambat sikit lah. Hantar. Hai. Hantar apa tu? Santau. Kat mana nasi kan nasi Arab sedap ni belah-belah KL ni mana? Tak tahu soal lah. Syih Arab, Syih Ahmad jauh sangat. Nak pergi. Kat mana tuan-tuan ada nasi Arab yang sedap pun ni. Yang tuan-tuan rasa sedap. Saya pergi makan Ustaz Capi ni. Kalau free tu lagi sedap. Indah eh. Kesian juga pasal sikit yang dapat tekanan dari keluarga ya. Banyak eh kalau kita berubat kan. Tekanan daripada suami, isteri yang sakit tekanan daripada suami kan. Isteri yang sakit tekanan daripada keluarga mentua. Banyak. Okay. Padu teruk. InsyaAllah. Ustaz Capi ni baik ni. Sini banyak dia tolong saya. Assalamualaikum Tok Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam. Tok, di mana singanya? Nanti lah. Dia kena main malam-malam. Lepas buka puasa keluar. Singa tak pun nak ada orang ni. Singa saya duduk kat zoo. Saya balik kat zoo sat. Padu dah mantap. InsyaAllah guys. Guys. Tok, singa. Dia orang percaya lak berkhadam. Dia orang percaya tak lak berkhadam. Restoran Sabah Restoran Sabah Jaya. Jok sangat tu. Kat cerah yang cari. Dekat cerah. Ustaz saya nak ada mesin untuk tu menjadi. Tapi tak ada respon pun. Dia banyak tu. Sama Ustaz Syafiq lagi banyak. Saya pun banyak. 14 lagi dia. Al-ilmu al-munazal minal ilahi. Mutlakum. Bi khairi wasilah. Betul. Abang Syah rindu tu. InsyaAllah nanti saya jumpa dia. Saya harap kat Sabah Jaya sedap. Jauh tak? Jauh. Tok Singa ada leluhur ke? Ada. Kenapa bulan puasa tetap ada gangguan? Saya dah biasa buat dah video live tentang kenapa ada gangguan. Boleh tengok insyaAllah. Tok nak jangkut tu. Apa ambil eh? Apa nak ambil Buat channel Assalamualaikum Tok Singa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Letih ke no? Tonton tak letih ke? Hari ni tak tahu siapa letih jin punya aku apa komen tu dengan tentang Ustaz Kang Ujang Bustami dan Kiprana dari negara jiran sama ilmu perubatan apa ni sama ilmu perubatan macam tu dengan Ustaz ya, bagus lah tu
Cuma di sini tuan-tuan, di Malaysia ni orang kurang percaya sangat. Jadi bukan kita tak boleh buat macam mana cara Kang Uji, Kang Uji pula, Kang Ujang Bustami tu. Saya boleh buat je Ustaz Syafiq, saya boleh pergi nak kerja rumah-rumah, tapi masalah dia samai dah. Samai Tuhan, lepas tu kita kena tangkap macam roboh. Dan di sini pula orang, kepahaman orang dia macam tak apa, nak yakin tak yakin sangat. Macam kes saya di Kelantan hari tu yang apa, yang kecoh pasal kaji, anak kaji tu yang bomo Ustaz Polis tu kan. Dan saya juga kena bahan. Jadi susah orang Malaysia ni, dia macam tak terbuka gitu tuan. Dia macam bukan tak terbuka, dia macam nak salahkan semua pihak. Dia tak tahu sebenarnya cerita apa sebenarnya. Dan mereka juga, orang kita ni kurang kefahaman tentang sihir. Tapi belah Indonesia ni memang sihir cukup kuat. Jadi itulah susah tuan. Bukan kita tak boleh buat macam kan Ujang Ustaz, Ujang Ustami, tapi sila-sila kita duduk dalam, no, kita mencoba tempat orang. Kamu yang komen, kamu yang komen tak ada apa-apa kena. Tuan-tuan seronok lah kita pergi buat macam tu. Tapi memang kita pun, memang kita kena buat mencegah kebatilan. Tapi yang bersangkut dengan undang-undang ni, nanti kita kena buat apa, tak payah. Orang nak beli minyak tu kan, tak reply lagi. Tak reply lagi. InsyaAllah, insyaAllah besi kusah ni RS 178 apa ni, dia kata apa? Tak reply. Boleh reply nanti hantar, insyaAllah nanti, insyaAllah. Komen banyak tu, minyak pun nak habis dah. Habis dah saya tahu. Nanti saya tengok, nanti saya suruh Amy saya cek balik minyak tu ada lagi tak. Assalamualaikum Ustaz Syafiq, Datuk Sengayang. Assalamualaikum untuk komen Ustaz tentang kau. Dah komen tu? Lambat tu. Ya, dari semalam ke sini. Ada ilmu-ilmu yang kita tak buka pun open dalam live ni, no? Itu saya boleh beritahu. Yang tu kena menuntut dan belajar lah tuan-tuan. Tak semua benda kita boleh buat live, kita cerita pasal dalam ilmu dalam live ni. Sebab apa? Boleh mengundang fitnah. Jadi saya tak mau. Kan? Macam semalam orang tanya Bapak Berkhadam lah apa semua. Yang tu elok lah kita berjumpa berdepan-depan, InsyaAllah. Mimpi digigit anjing, adakah dikenakan mengenai sihir? Satunya anjing ni sihir lah, no? Sihir. Bila ada tasbih Ustaz, bila nak belanja? Nanti dia stop, nanti dia stop insyaAllah. Tok nak tanya betul ke wajah iblis bermisai dan berjanggut? Wallahualam, saya tak ada jumpa dengan dia betul-betul lagi. Ada jumpa jelmaan ada, tapi nak jumpa betul-betul tak tahu, Wallahualam. Tapi kalau ikut cerita, ada hadis Ustaz? Rupa dia? Rupa iblis ni dia... Ada cerita. Ada kan? Tak silap saya, Wallahualam. Rupa dia pendek. Janggut dia, ada rupa lai, 6 lai tak silap saya. Tak silap. Ada juga yang kata kerasukan tu hanya wayang semata. Wallahu'alam tuan-tuan. Yang penting jangan masuk dalam diri sendiri sudah. Sikit lagi tu nak buka sabang tu. Boleh, lain macam hari ni. Ini dia punya aura dia tu lain. Nasi Arab Al-Walid pun ada kat Ceras. Sedap, Ibnu Sina. Ada sebenarnya saya lupa terlepas pandang sebenarnya. Ada orang kata apa, ru'yah dengan jurus ni. Jurus ni nak belajar tuan. Ada cara dia tu. Jurus ni apa lah jurus ni tuan? Jurus ni adalah gelombang. Jadi saya tak mahu nak cerita yang paling dekat saja, no. Tok, jom tok buat skuad terjah bomoh sihir. Ustaz jangan tuan, libat undang-undang duduk dalam tuan. Kita duduk pita jah sihir, kita duduk dalam besi. Saya tak larat dah nak masuk kulak, masuk kulak letih. Tak berbalik buat kerja tu, ya tak payahlah kita tolong. Kita buat tolong niat bantu umat Islam cukup lah. Dan niat bantu umat Nabi SAW cukup, no. Sihir tu kita lawan secara batin lah, insyaAllah. Kalau nak lawan secara depan ni, bukan kita tak mau buat. Tapi kita terikat undang-undang, jadi kita akan teruk balik. Jadi saya jawab soalan pertanyaan semalam tu, adakah jurus dengan ru'yah ni sama? Tak sama. Ru'yah ni adalah bacaan daripada ayat Quran, doa-doa dan ataupun hadis-hadis ataupun doa-doa yang terpilih. Jurus ni adalah satu benda kaedah yang perlu dipelajari. Bagaimana di situ dah tertaknya makrifat apa yang kita inginkan. Jurus ni berkaitan dengan nafas. Jurus ni berkaitan dengan gelombang dalam tubuh badan. Dan setiap makhluk yang ada ciptaan Allah di bumi ni adalah gelombang. Dia bersangkutan dengan gelombang. Manusia dia ada gelombang. Kalau kita tengok dalam masalah dia dalam sains tu, dia kan dia ada mesin-mesin tu, dia ada kan gelombang magma, gelombang wave. Nah, jadi manusia pun ada gelombang-gelombang tersendiri dia. Di situ juga kita, jurus ni adalah ilmu gelombang sebenarnya tuan. Bagaimana kita nak gunakan ru'yah ayat Quran tu, kita nak niat dia, kita nak
hancurkan jin tu, bagaimana kita nak hancurkan jin tu, ada gerakan-gerakan yang tersendiri. No? Ada gerakan Lam Alif. No? Ada gerakan Allah. No? Ada gerakan Muhammad. No? Itu semua kena belajar. Lah. No? Bukan kena saja-saja ni. Lepas tu nafas bagaimana. Nafas tarik di sini, lepas di sini. Ha? Dia ada cara lepasan dia. Cara tarik dia, baru kita nak tahu. No? Jin tu macam mana. Ha? Dia kena belajar lah benda tu. Padu jam tu boleh. Macam mana nak hubung dengan Ustaz Syafiq ya? Tok selalu mimpi ulang, apa makna dia? Ulang adalah bersangkutan dengan sihir. Majib tu bihi sir. Macam mana nak buat temu janji dengan Ustaz? Oh, tu dah ada-ada tu. Join kami, mata gantak pilih tidur. Mata gantak pilih ngantuk pilih tidur. Tak apa, dah petang ni. Saya mimpi baca Al-Fatihah, apa maksud dia? Bagus lah tu, alhamdulillah lah tu. Dapat mimpi kena amal selalu. Selalu mimpi ulang, mimpi naik tempat tinggi, mimpi pun tenok. Itu macam-macam mimpi tu tak apa nak elok lah tu. Tok singa, kalau muka kita rasa panas, kat muka aura jin negatif ada kan? Ya. Kalau kita kena sihir pun tuan-tuan, antara satu tanda-tanda kena sihir, mata kita akan rasa panas bila kita tutup mata kita ni. Tuan-tuan try tengok tutup. Kalau orang yang ada gangguan-gangguan ni, tutup ni dia akan rasa panas dalam mata ni. Dan dia akan rasa dalam dekat tengkuk ni, dia akan rasa panas. Itu antara satu tanda-tanda sihir. Cuba tuan-tuan pejam mata tuan-tuan. Rasa tak panas tu? Panas mata. Dia akan rasa macam hangat dalam mata tu. Itu tanda-tanda sihir tuan-tuan. Jurus itu gelombang, ya. Assalamualaikum tu singa serta anak Farhan, dah berkahwin ke belum, boleh cari jodoh? Ha? Sahabat jodoh ni saya nak tengok apa dia ni. Kalau belum kahwin boleh cari jodoh kat sini, mana lah tahu. Try tengok. Tu dah jawab lah. Mimpi berkahwin. Allah Alam, saya tak tahu. Mimpi dilambak. Saya mimpi dilanda ombak seperti tsunami. InsyaAllah murah rezeki nak main tu. Rezeki nak datang. Laut ni dia tengok, dia berkaitan dengan rezeki, insyaAllah. Tu adakah cara penaikan duit cara Islam ataupun cara duit itu halal? Saya nak komen pun tak reti nak cakap macam mana tuan. No. Ada orang yang buat kerja betul, ada orang yang buat kerja tak betul. Wallahu'alam tuan, nak cakap pun panjang tak reti lah. Macam saya duk tarik ni, tarik benda-benda sihir. Sebab benda-benda sihir saya nampak. Jadi tarik duit, tarik pelik-pelik ni saya tak reti lah. Tapi kalau benda-benda sihir, insyaAllah, kalau ada yang ditanam di rumah tu saya nampak. Saya rasa gelap tu. Memanglah tutup mata rasa gelap. No? Lapak tu. Tu dah lapak tahap teruk dah tu Lewi. No? Sabar Ustaz. No. Jadi tarik benda sihir ni saya boleh tarik. No? Sebab apa kita rasa dan kita nampak benda-benda macam tu. Cuma tarik benda-benda duit ni saya tak tahu, saya tak biasa buat benda-benda macam tu dan saya tak mau buat. No? Wallahualam. Sebab ustaz apa ni? Masdi. Ustaz Rosli dia terang dah, titik-titik penipuan kadang-kadang. Boleh kongsi cara buang zakar? Ada saya ada kongsi dah. Ada dengan Ustaz Syafiq. Saya mimpikan banyak rezeki, semua tu ikan, lautan, semua tu rezeki. Salam, kalau mimpi orang yang meninggal, apa maksud dia tu? Doa pada dia lah. Doa pada dia. Baca Allah ma'afillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Kalau mimpi ayat kursi dengan kerap, bagaimana tu? Kena amalkan selalu. Buatkan satu ayat kursi tu, jadikan ia amalan wajib untuk kita. Walaupun ia amalan sunat, jadikan amalan wajib untuk kita supaya kita istiqamah. Terima kasih Tok dapat ijazah selawat badal dari Tok. Ya, sama-sama. Tok masuk mimpi ulat hijau dengan mimpi ulat sawah, apa makna? Saya tak tahu. Ulat ni kebanyakan bermimpi adalah berkaitan dengan sihir. Saya mimpi Tok Guru saya meninggal, itu tanda apa? Tok Guru anda sihatlah insyaAllah. Kalau Tok Guru tak meninggal, dia mana ada sihat. Kalau mimpi orang yang meninggal, apa maksudnya? Tok baca komen saya sekejap. Ya. Kat atas sikit.
cari banyak orang tuan, buat naik banyak. Pernah mimpi orang mati, bangun pagi di kaki rasa macam kedi patuk orang, patuk ulang. Tok pernah tengok jin tak? Tengok jelmaan dia dah. Tengok jin sendiri tak boleh. Bentuk asal dia, dia tak akan tunjuk, dia akan tunjuk dengan jelmaan-jelmaannya. Tok boleh berubah dengan tok tak? Boleh, insya-Allah. Tak masalah, ya tok. Saya panas tulang makan sakit macam potong-potong. Khodam tu apa? Khodam ni ada dua, khodam daripada Allah SWT ataupun khodam daripada jin. Dia terang dah semalam. Tok matikan kanser boleh ke? InsyaAllah kita ada buat rawatan kanser. Tak macam rahan ni. Tok minggu depan tok ada tempat tok tak? Saya tempat saya kena hanya booking saja main ubat. Yang tak ada booking saya tak bagi ubat. No, sebab apa saya pun tak larat nak ambil sekejap banyak. Jadi kita bulan puasa ni saya akan buat sikit-sikit. Tok kalau nak buat rawatan dengan ustaz macam mana? Kena tanya ustaz. Ustaz boleh tak saya belajar dari tapi khusus? Tanya ustaz, Ustaz Syafiq. Mimpi bercerai macam mana? Mimpi cerai ni bahaya. Tanda-tanda yang tak elok. Assalamualaikum ustaz dan tim Prai. Mimpi boya hitam, sihir ataupun saka. Tok kenapa masa saya solat selalu rasa panas? Ada benda yang tak kena dalam badan. Assalamualaikum Tuan Singa, Waalaikum Salam. Mening lah aku ni. Macam mana nak cakap? Nak elok dari pukau. Nak elak dari pukau, kena baca amal, kena buat ayat-ayat tentu nak amalkan lah insyaAllah. Macam orang duk buat minyak, kami duk buat minyak tu pakai insyaAllah. No, orang nak pukau dia tak boleh nak pukau insyaAllah dengan izin Allah. Mimpi banjir, mimpi banjir rezeki juga. Mimpi berkaitan dengan banjir air laut, ini semua adalah rezeki. Khodam dari Allah, amalkan zikir dan bismillah insyaAllah. Kita amal insyaAllah. Bukan kita minta khodam, minta bantuan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca tu insyaAllah amalkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. InsyaAllah adalah khodam yang Allah Ta'ala akan hantar tu, pertolongan Allah, yang mana kita tidak tahu pertolongan Allah itu datang dari mana. Ya, jangan kau jangan tanya-tanya saya masuk jin lagi. Nak lapar kan? Nah, ni Ustaz Cepik pulak. Banyak kau jah, kenang. Kenang juga kan. Jom. Apa ni? Mana Ustaz Farhan? Telefon raja. Sudah main sini. Allahu Akbar. Nak booking macam mana? Cubalah tanya dalam grup Telegram. Malam ni pukul 10 dekat YouTube dan Facebook. Bagi tahu dia. Ni auto, ni auto. Jadi kita buat live ke? Kita pukul 11:30. Pukul 10. 20 kan? 10 kan? Okey, ni. Ada lagi ni. Gelang-gelang virus. Ada 3 gelang virus. Ni 3 gelang virus. Yang ni yang limited. Okey, yang ni hari ni saya nak bagi. Okey, yang ni virus juga Virus Iran yang silap Siapa nak yang ni? Ada nak? Ada nak? Nak buka? Saya buka harga nak. Kalau berminat saya buka harga ni kulit Sesuai untuk perempuan. Lelaki saya tak galakkan. Lelaki saya tak galakkan lah. Lelaki saya tak nak galakkan. Perempuan sangat-sangat padu. Kulit Kebaikan batu virus ni. Antara kebaikan dia, dia panas. So benda-benda yang macam negative energy tu segan lah nak main dekat. Letih sikit nak main. Ada minat saya nak buka harga. Perempuan boleh pakai. Nanti. Okey. Kalau yang hitam yang tok pegang ni saya nak. Kalau nak kamu just lock RM berapa nak bagi Okey. Yang ni bagi 300.5. Lock 350. Komen je. Kalau yang warna ni yang ni ada merah sikit tu, kesan maka gitu. Tapi okey lah, batu virus asli. Yang ni kamu nak, kamu lock saja RM500 yang ni.
Imah sikit. Mahal. Hmm, batu Imah. Batu biasa ni. Ni Imah. Okey, lock 500 yang tu. Kalau yang ni paling cantik. Yang paling cantik ni saya nak kamu lock. Okey. 600. Ha, 600 harga batu je tu. Lock 600. Hmm. Cantik. Macam batu sak pakai ah. Boleh lah nak lock. Sarung siwak dengan siwak ada lagi tak ada. Minta maaf. Penarikan barang pusaka dan manipulasi barang gaib masuk ke dunia kita dan terjadi barang-barang itu seperti keris, batu permata itu. Apa tu? Kamu tanya soalan apa? Tiga lebih. Ah, nak just lock je lah harga tersebut. Tasbih tak ada orang masuk. Minta maaf. So gelang ni tak apa orang minat. Ah, perempuan pun segan pun nak pakai gelang macam ni. Lock tasbih tu. Oh. Jom kosidah rindu maulid. Oh, minta maaf. Kita puasa ni slow sikit guys. Jin asyik pergi pusat rawatan terdekat. Ya, bila dekat-dekat buka puasa tu ramai orang tengok telefon tu. Tu buat live ramai orang pergi pun. Tapi masa tu masa doa orang kabul. Yeah. Buat program majlis tu nanti kan. Tengok petang tengok macam mana. Muka pun tak macam okey eh. Nak dekat-dekat buka puasa kan. Mata pun dah layu. Apa kalau mimpi ular sawa. Ular sawa ni macam belaan. Selalunya gangguan saka keturunan daripada jin kafir. Boleh zikir huru ke? Boleh. Hei, boleh hei. Hai, boleh hai. Nak resit sundang ustaz. Allahu akbar. Tadi nak review. Semua duduk sibuk lagi bazar Ramadan ni. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Okey, apa? Oh, cuma. Then. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ni ya. Ha ni dia ibu tuan-tuan, dia ibu tapi kepala dia kemuning, lepas tu ke depan dia tu kayu setigi. Ha ni kemuning. Ni kemuning tuan-tuan. Ha, depan ni setigi, setigi. Setigi laut. Setigi laut. Maulid satu sat. Allah 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 insyaallah Allah Allah Tok singa tu ah Tok Allah Allah Allah. Saya selalu didatangi Tok singa. Apa dia tu? Apa jangan pelik-pelik. Saya selalu didatangi singa yang boleh bercakap. Tok singa ke tu? Ya ya. Tengok dia. Saya nak cakap apa pun tak reti tuan. Mimpi menyusukan budak kecil, saka. Oh, baik tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lupa pula nak letak situ. Ustaz dah baca pertanyaan saya. Selawat di rindu Madinah sekali, ustaz. Salatu. Assalamualaikum. Apa petanda tingkap rumah kerana dilangat burung? Terima kasih. Langat burung ke? Saya tak tahu tu. Wallahualam. Kayu campur-campur ya, makcik Tok Singa. Ya, kayu campur-campur. Ustaz, kalau panas sakit belakang ada kayu tersenggol. Ya, kena buat rawatan juga tu Nora. No? Kena cek tengok. Saya hantar mesej kenapa tak balas. Banyak mesej tuan-tuan. Pusat rawatan Al-Idul ramai banyak mesej. Pusat rawatan 444 rawatan saya pun banyak mesej. No? Jadi sabar-sabar semua. No? Kalau mimpi mengandung apa ya tu? Mimpi mengandung ni selalunya insyaAllah nak dapat rezeki. Dia berkaitan dengan rezeki. Tapi tengok jugalah mengandung tu macam mana. Kalau ada mimpi bayi sekali tu bahayalah. Dia boleh bersangkut dengan saka. Ustaz, kenapa seorang tu boleh terkena gangguan jin asyik? Kadang-kadang kerana jin tu suka kepada dia ataupun ada perjanjian-perjanjian dahulu. Hari ni Tok Singa buka apa? Saya nak pergi makan si Arak lah. Pak si Arak. Kalau mimpi jumpa anjing keliling tu apa tanda? Mana sihir sudah mendekati kamu? Tak, saya mimpi Ustaz Farham mengajar saya Ayatul Kursi di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Baguslah tu.
Selalu mimpi dikejar orang lari, tak ada penghujung padang luar yang kosong sampai terjaga. Sihir tu tuan-tuan, sihir tuan-tuan duduk dekat. Masa zikir rasa panas tu perkara biasa katuk. Biasa, kadang-kadang sebab kita zikir ni, bila kita zikir kita nak keluarkan benda-benda tak elok dalam badan kita. Zikir ni menyucikan hati. Hati ni kalau tak elok, ada gangguan-gangguan, mungkin ada perasaan-perasaan tak elok, itu kena jadi panas tu. Biasa tu, tak ada masalah. Mimpi berada depan Kaabah apa maksudnya tu? Oh, baguslah tu. No, bagus sangat no. Mimpi depan rumah Allah no. Kaabah tu ada petunjuk yang besar tu akan datang. InsyaAllah. Allahu Allah. Mimpi harimau putih apa maksudnya? Tak tahu nak cakap lah. Mungkin ada khadam. Khadam yang baik ke? Wallahu'alam. Nanti saya tak boleh nak sebut dalam komen dalam Facebook. Tu tengok WhatsApp tu. Assalamualaikum Ustaz, saya dah berapa kali mimpi berlawan dengan makhluk halus dan saya menang Pak Ustaz. Alhamdulillah tu, maknanya kamu kuat lah tu. Kena buat amalan lebih-lebih lanjut lagi insyaAllah. Sebab saya pun selalu mimpi macam tu juga, berlawan dengan makhluk-makhluk yang tak berpuluh ni. Bagus ya. Betul ke mimpi Ustaz Saka? Tadi Ustaz Syafiq dah beritahu kemungkinan Saka. Tu ayat apa untuk pengisian minyak kasturi tu? Tu ayat apa untuk pengisian minyak kasturi tu? Oh, saya banyak baca-baca ayat, banyak-banyak lah. Saya campur-campur, ada ayat-ayat saya sendiri saya campur. Sebab tengok muka jernih je tu. Assalamualaikum tu, muka jernih, Alhamdulillah. Terima kasih. Kamera elok. Kerak. Tok, kalau rasa kata-kata miang, adakah ia darah kotor dalam badan? Kadang-kadang boleh jadi santau. Santau makan boleh jadi, no? Jadi miang, sakit, no? Kata-kata di badan, nek, wam-wam tu boleh jadi santau. Kesan-kesan santau. Jadi insyaAllah Ustaz Syafiq pun dah lari lah. Ustaz Syafiq bagi saya ni senang macam mana. Dia pun ada mesin. Korang mimpi. Saya tak pun nak larat nak semang lah tuan. Jadi insyaAllah lah no. Saya ingat saya end live dulu kot. Tih ni tasbih untuk singa pegang tu jual ke? Dah tak jual. Husin Al-Husain. Husin. Husin cakap Husin. Ha, cakap lah. Husin beritahu kan? Okay, saya Husin cakap. Husin malu. Jadi itu saja tuan. Ha? Daripada saya tuan, saya tih lah. Nanti kita live balik insyaAllah. Sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh!